Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to Indra SFN channel. Halo guys, apa kabar kalian semua di sana? Di Indonesia, Malaysia, Singapura, Timur Leste, Brunei, Darussalam, Vietnam, Thailand, Kamboja, Laos, Myanmar, Filipina, dan dimana-mana. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja, bukan hanya kita, bahkan seluruh keluarga kita dan semua orang yang kita sayangi beserta orang yang ada di sekitar kita. Semoga semuanya juga dalam keadaan sehat dan kita diberikan kemudahan dalam rezekinya dalam kita mencari nafkah dimanapun kita berada. Amin. Oke, kali ini aku akan ngajakin kalian semua untuk mereaksi lagi video yang akan aku reaksi hari ini. Itu adalah video yang kalian request minta aku untuk mereaksi video tersebut, yang mana berjudul Di Ambang Wati Awi Live Unplugged 1995. Wow, ini 1995 Datuk Awi di era-era keemasan dengan suara power tinggi, dengan jati diri yang sangat hebat banget di sini guys ya. Dan tentunya dengan semangat dan ini ya, gairah yang berkobar-kobar di sini guys ya, karena beliau masih muda banget di tahun 1995. Tentunya aku sangat penasaran ya guys ya, Di Ambang Wati. Oke, kita akan mereaksi video ini dari channel Haidil Ahmad ya. Silakan kalian support channel tersebut ya guys ya. Haidil Ahmad ya, dengan mengklik subscribe dan notifikasi belnya sebagai wujud apresiasi dan dukungan kita terhadap Haidil Ahmad yang telah mengupload video ini. Dan nggak pakai banyak basa-basi lagi, seperti biasa langsung aja kita mereaksi video ini dalam hitungan mundur 3, 2, 1. Selamat. Kelihatannya guys ya, panggung klasik namun udah mewah banget di masanya ya. Oleh film Sembilu. Selit sikit boleh? Sembilu. Oke, suasana masih gelap ya guys. Oke, mulai merentuk. Oh, masih muda benar katakan. Masih handsome banget di sini. Masuk lagi guys. Ratu yang dirindu. Citra sakti mimpi. Wow, sebentar guys, aku ngelihat aura ketampanannya guys ya. Dia masih muda, ternyata sangat tampan sekali guys ya, handsome. Dan suaranya juga, aduh, keren banget di sini. Kita coba play lagi. Wow, dia jadi buruan wanita-wanita ini guys. Wow, ini menghayati lagu ini. Asik banget guys ya, aku suka harmoninya ini. Oh. Asmara,
ngobrol minum emosional guys. Oh, ekspresinya itu ya bagus banget. Dan backing vokal di sini sangat sukses ya guys, mengiringi Datuk Awi. Aduh, pokoknya udah keren gila ini. Oh, nggak ada lawan ini guys. Coba kita play lagi. Ini mantap gila guys ya. Seperti biasa Datuk Awi memberikan seluruh jiwa dan hatinya untuk menghibur semua penonton guys ya. Dia melakukan hal tersebut secara bagus, mulus dan totalitas banget ya. Kita dapat melihat ketika Wings dan juga Datuk Awi perform itu pasti dia memberikan seluruh perform terbaiknya guys, sehingga semua penonton itu dapat terasa profesionalitasnya. Mantap. Oke, mulai naik sini guys ya. Aduh, emosinya dapat banget di sini guys. Ekspresinya sangat menghayati guys. Sangat bersikap di sini ya. Karakternya bagus banget. Mantap. Oh, aku mulai suka dengan lagu ini. Asik. Wow, muda dan semangat di sini guys. Bersuara emas. Tentunya banyak wanita yang jatuh hati kepada pria ini ya, Awi Wings. Mantap. Wow. Dan di sini Awi Wings melakukan atau perform dengan sempurna guys. Dan namun aku ada agak sedikit bertanya, mengapa hanya Awi di sini guys ya? Kenapa enggak masuk dalam kumpulan Wings yang konser di Amplen 1995 ini guys ya? Silakan kalian komentar di kolom komentar, aku sediakan guys ya. Silakan kalian jawab pertanyaan aku. Namun di sini dia memberikan segalanya dan perform yang sangat sempurna dan segala hatinya ya guys ya, dengan totalitas dia menghibur semua penonton di sini. Tentunya semua orang yang melihat itu sangat merasakan ketulusan hatinya, bagaimana penghayatannya menyanyikan lagu ini, bagaimana ekspresinya, bagaimana momen emosional di lagu ini tadi guys ya. Semua orang terkesan guys ya, dan juga ada backing vokal yang enak banget untuk kita dengar suaranya itu dapat mengikuti suara Awi dengan sangat baik dan sukses di situ. Aku suka konser ini. Oke lah guys, sebagian tadi video dari aku, semoga kalian semua terhibur. Pastinya aku sangat terhibur sekali ini dengan video yang baru saja aku reaksi. Aku ucap terima kasih kepada kalian yang telah request video ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Aku mohon undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.